Nah kemudian jadi Pak Joko itu melanggar konstitusi secara sadar-sadar ya. Jadi dia ini presiden sebuah republik ya, tapi gayanya seperti raja ya. Jadi pernah waktu mengawinkan anaknya di Medan itu ya, itu pestanya 3 hari 3 malam, kemudian tukar apa namanya kereta kencana dari Solo dan kudanya dan saiznya dibawa ke sana ya, untuk mengesankan bahwa seperti raja ya. Jadi ini sesungguhnya apa, dia itu ingin merubah republik menjadi sebuah monarki yang mustahil, tidak mungkin ya. Dan kemudian ada lagi ya, jadi saya sebagai pengamat yang tiap malam saya sempatkanlah ya melihat perkembangan IKN, kemudian melihat perkembangan negeri kita ini ya. Maka di zaman Pak Joko ini memang Indonesia pelan-pelan tapi pasti dijadikan negara subordinat Cina ya. Jadi kita nanti punya kedaulatan tinggal nama ya. Tapi ekonomi kita, politik kita, militer kita dan segala macam bukan kita lagi yang mengendalikan, tapi adalah penguasa di negeri tirai bambu yang namanya Republik Rakyat Tiongkok ya. Nah sekarang what is to be done? Jadi apa yang mesti kita kerjakan? Nah supaya kita besok di akhirat lepas dari beban itu, maka paling tidak kita mengingatkan ya. Kalau ibu bapak suka lihat video saya, mesti saya akhiri dengan harapan ya. Jadi Pak Jokowi, Anda masih sekian belas bulan lagi, Anda masih punya kesempatan untuk banting setir ya, minta maaf kepada bangsa Indonesia, minta maaf dan kemudian ya tidak cawe-cawe lagi, tidak macam-macam lagi, mudah-mudahan Anda khusnul khotimah ya. Maaf ya. Tetapi kalau Anda nekat ya itu insya Allah pakai pasti, tapi pakai insya Allah ya, insya Allah pasti suul khotimah. Anda tinggal milih apa ya. Pak Jokowi diamini orang-orang sini nih Pak Jokowi. Nanti namanya saya laporkan sebagai nanti di apa. Terus kalian ibu sekalian, jadi ini sesuatu yang apa penting ya, what is to be done. Jadi saya dulu dengan Safi Ma'arif ya duet ya, waktu mau minta Pak Harto supaya membuka muktamar di Aceh tahun 95 itu ya. Saya walaupun orang Jogja ya, Ketua Muhammadiyah belum dikukuhkan ya, acting karena Pak Azhar wafat ya. Tapi saya beranikan ya, menyampaikan hal-hal yang mungkin bagi Pak Harto, wah ini bucahnya kekederan mungkin begitu ya. Sampai setelah pulang itu Pak Zarnawi bilang, Min, kowe ora ngerti unggah-ungguh. Kenong, meniti kenongnya nggak jodoh leh. Pak, kalau nggak jodoh leh nanti malah salah paham loh Pak. Gitu loh. Terus ya bener-bener saja sangat nyalami saya. Waktu itu ada Pak Lukman Harun segala ya. Nah jadi ini bismillah ya. Kalau kita itu betul-betul lillahi rabbil alamin, itu Allah akan melindungi kita. Inna Allah yudhafi'u anilladzina amanu. Allah itu akan memberikan difa' lindungan bagi orang yang beriman. Perkara nanti dalam perjuangan itu kemudian kita kena musibah ya, itu ya namanya itu takdir ya. Tapi belum apa-apa jangan ketakutan ya. Belum apa kemudian aku tak main selamat baiklah ya. Aku ingin jadi orang baik-baik saja
ya nggak ambil risiko lah gitu. Hidup cuma sekali kok ambil risiko. Ini tidak boleh ya. Jadi saya belajar dari Haji Ahmad Dahlan sampai Kiai Haji Ahmad Badawi, Yunus Anis, Yajud Anis, kemudian Pak Air sendiri, ya, kemudian Pak Asir sendiri. Saya melihat semua tokoh Muhammadiyah itu tidak ada yang kemudian kok miring-miring, kemudian tidak berani memberikan kritik. Pak Air itu dengan Pak Harto itu sama-sama orang Jogja, ya. Pak Harto dari Kudian, Pak Air dari Jogja Selatan lah, ya. Artinya sama-sama dari DIY, ya. Tapi tetap saja Pak Air, Mas Amin, aku tetap matur Pak Harto dengan baik. Pak Harto itu klien tuh Pak. Dengan kata-kata itu, Pak Harto mungkin juga agak sedikit marah, tapi karena mengatakannya bagus dan pakai bahasa Jawa segala, ya nggak apa-apalah gitu. Tahu nggak berbahaya, maksudnya akan beruntak dan lain-lain. Ya. Nah, jadi saya kira terakhir, ya. Kok terakhir terus ya? Jadi Muhammadiyah perlu bersuara take your position. Ya. Jadi ambil posisi yang jelas. Ya. Muhammadiyah ini kan kapal besar, ya. Ada puluhan juta. Ya. Kalau yang pakai nomor apa? NBM, namanya apa? NBM. Ya. Nomor baku Muhammadiyah mungkin nggak sampai 2 juta ya. Waktu saya itu cuma berapa ratus ribu gitu. Tetapi lautan orang Muhammadiyah Aisyah di kota dan desa di gunung-gunung itu kan memang puluhan juta ya. Nah sehingga orang Muhammadiyah itu kan juga lihat pimpinannya ya. Pimpinannya kok meneng wae ya. Meneng wae lagi ngalamun apa lagi pi ya. Tapi kalau pimpinannya ini tidak usah terlalu dengan gaya Muhammadiyah lah ya. Dia menyampaikan, Pak Jokowi, kami Muhammadiyah punya pendirian, sebaiknya panjenengan begini, begini, begini. Mugi-mugi panjenengan sakit nampi, nembe nampi nggih. Mangke panjenengan urusan kalian Allah. Ingkang badhe maringi paukuman ya. Ingkang sak saenipun ya. Jadi sesungguhnya menurut saya ya ketika Pak Luhut itu istirahat sakit dan lain-lain itu sebenarnya juga peringatan ya. Pak Luhut itu sepertinya akan overconfident ya. Saya akan bulldozer itu semua rakyat yang menentang investasi. Dan mengapa kita dengan Cina sangat dekat karena Cina bawa uang dan lain-lain ya. Nah kemudian Allah kan enggak suka sama takabirin ya. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Jadi Allah itu dalam satu Asmaul Husna itu namanya mutakabir. Jadi kalau Anda punya anak jangan dinamakan Abdul Mutakabir ya. Nanti anaknya jadi ya, sombong itu adalah hak Allah eksklusif. Tidak boleh kita manusia yang cuma tumo sampai sombong, enggak boleh ya. Nah jadi saya kira begitu ceramah saya. Dan kedua ini kampanye enteng-entengan ya. Saya mempelajari Quran ya. Itu saya menemukan kelemahan kita ya. Selama ini kita hanya menekankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar ya. Tetapi ma'ruf nahyu mungkar ini itu berlakunya di masyarakat, di akar rumput, di domain ya, wilayah masyarakat ya. Jadi dengan amar ma'ruf nahyu mungkar itu kita percoba berbagi ibadah kita. Kita tanamkan suka ibadah kepada generasi muda. Kita ciptakan akhlak al-karimah ya, kepada umat Islam dan lain-lain ya. Tetapi belum ada kaitannya gimana dengan kekuasaan ya. Nah kemudian saya
mendalami katakanlah ya ayat 90 surat An-Nahl. Ternyata kita diwajibkan untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah memerintahkan kepadamu orang beriman, tegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Kemudian kaum kerabatmu, kamu peduli ya, lantas kamu harus yanha, harus apa, menentang, yaitu apa? Al-fahsya, al-munkar, wal-baghi, yang menjijikkan, itu anda jauhi, zina dan lain-lain ya. Kemudian apa, wal-munkar, crime, kejahatan, wal-baghi, dan kezaliman ya. Sehingga kemudian saya men-stress di samping kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ada kewajiban satu yang sama bobotnya, yaitu al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi ya. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman ya. Nah, yang bisa buat kezaliman itu siapa? Negara. Negara itu bisa menegakkan keadilan dan juga bisa menegakkan kezaliman. Mengapa? Negara itu punya semua peralatan ya. Kalau negara itu ingin menegakkan keadilan, dia menguasai apa? Menguasai ekonomi, kekayaan alam dan lain-lain untuk kepentingan bangsa. Dia punya tentara, darat, laut, udara, punya Polri, punya hakim, jaksa, punya segala macam ASN dan lain-lain. Kalau negara itu ingin menegakkan keadilan, itu alangkah mudahnya ya. Tetapi sebaliknya, kalau ingin menegakkan kezaliman, itu juga enggak ketulungan, jauh sekali apa kezaliman itu ya. Nah, jadi ini pun saya ingatkan ya. Nah, karena itu apa, ini partai M2, umat, bukan umat, umat ya. Itu di Quran ada 5 kali kata-kata umat itu ya. Itu memang insya Allah ini akan membidik ke atas ya. Karena yang ke atas itu kan dia punya semuanya ya. Untuk apa? Untuk memenangkan pemilu itu bisa diberontong pakai politik uang di gunung-gunung, desa-desa, kampung-kampung, ya pasti menang gitu. Tapi ini harus kita hentikan. Pak Amin menghentikan pakai apa? Pakai keyakinan dan pakai doa. Ya. Jadi tidak ada ceritanya para nabi dan rasul itu menang pertempuran melawan kebatilan kezaliman itu dengan kekuatan keduniaan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim melawan Namrud, Musa melawan Fir'aun, Nabi kita melawan kafir Quraisy, itu apa? Sebenarnya dengan ya persiapan seadanya. Ya. Coba dengarkan ya dalam surat Al-Baqarah itu. Nabi itu seolah-olah hampir-hampir kehilangan harapan. Ya. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah balamma ya'tikum mathaluladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulalladzina amanu ma'hum mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Jadi waktu itu Allah berfirman, apa kamu Muhammad dan pengikut-pengikutmu merasa naik ke surga dengan mudah, sementara cobaan-cobaan yang pernah menimpa pada kaum-kaum sebelummu itu belum engkau alami. Masadhumul ba'sa wa dharra, mereka betul-betul ditimpa kesulitan hidup, kurang mangan, kurang pakan, kurang bahan makanan ya. Kemudian kesehatannya juga mungkin tidak cukup bagus. Kemudian betul-betul menderita ya. Wadhara,
bahkan juga dihimpit dengan peperangan sampai-sampai Nabi dan para sahabatnya itu mata Nasrullah, ya Allah kapan datang pertolongan, ya. Allah mengatakan ketahuilah inna Nasrullah qarib, sungguhnya pertolongan itu sudah dekat, ya. Nah, jadi ini jangan pernah kita sedikit pun ya pesimis, ya, bahwa Allah punya skenario yang memang jauh lebih unggul berjuta-juta, ya, lebih bagus dari rekayasa manusia, ya. Jadi ayat favorit saya dalam surat Ibrahim itu Allah berfirman waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal, ya. Sungguh orang-orang kafir, musyrik, fasik, ya, munafik, ya, itu telah qad makaru makruhum, sudah memakarkan makarnya. Wa indallahi makruhum, tetapi makar itu ada digenggam oleh Allah. Wa in kana makruhum, walaupun maksudnya, ya, makar mereka itu litazula minhul jibal, dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung, ya. Jadi misalnya ini dengan teknologi dan bantuan apa AI, ya, yang katanya bisa dahsyat sekali itu, ya. Misalnya ada teknologi bisa melenyapkan Semeru, Merapi, Gunung Slamet, Gunung Cermin, gunung semuanya, ya, Sindoro Sumbing dan lain-lain, ya. Itu bagi Allah cuma alah kecil, ya, betul, ya. Jadi mengapa kita kok takut, betul, ya. Nah, jadi orang enggak boleh takut karena kita hanya takut kepada Allah saja. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salawata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya. Hanyalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah, kemudian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka aqama shalah, menegakkan salat, wa ata zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak akan pernah takut kecuali pada Allah. Wa asaulaika ayyukum lan mutadin, supaya kemudian mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah. Jadi saya mohon Bapak sekalian, kita masih punya Allahu Akbar, ya. Jadi panjenengan yang suka sholat malam itu saya minta waktu ya 3-4 menit, ya. Hadapkan kedua belah tangan menghadap kiblat, ya, pakai bahasa Jawa, Gusti Allah ingkang wawas murbeng dumadi kawula nyuwun kersa paduka mari kesaenan kangge bangsa Indonesia lan mugi-mugi paduka saged numpes kezaliman ingkang panjenengan kuasi, ya. Ini bisa macam doanya, tapi kira-kira itu, ya. Bahkan saya kalau berbidat seperti ini, itu saya kalau sudah berdoa itu akhirnya akan mengatakan Allahumma ashili dzalimin nabi dzalimin, Allahumma ashili dzalimin, Allahumma ashili dzalimin, Allahumma ahlik wa damir. Ya. Ya, mudah-mudahan ditembus, mudah-mudahan, ya. Kalau ada juta-jutaan orang itu malam hari begitu, teng, langit terbuka. Ya, sudah. Wassalamualaikum, selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.